Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan untuk video kali ini kita akan bahas superstep.org guys. Jadi kemarin itu presale dan airdropnya sudah selesai ya untuk di websitenya. Jadi kita akan update kabar terbaru dari superstep.org guys. Buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like video ini dan kalian subscribe channel ini guys. Dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke, di sini kita kutip dari superstep.substack.com. Jadi Juni per Juli kalender guys. Untuk operasi pra-peluncuran Superstep hampir berakhir, baik pra-penjualan dan airdrop akan segera berakhir. Sebagai pemegang token, Anda harus memperhatikan tanggal penting yang kami cantumkan di bawah ini. Untuk kepentingan Anda sendiri juga jangan lupa kalian untuk mengklaim token Anda tepat waktu guys. Nah, di sini semua acara berikut akan berlangsung pada tanggal 27 Juni jam 14 pada UTC ya. Waktu UTC guys. Sekitar jam 21 malam ya untuk peluncurannya. Dan di sini akan terdaftar di PancakeSwap untuk token SKMT dan SKMT pra penjualan dapat diklaim. Jadi untuk NFT Super Step dapat diklaim sepatu Cats dan permata, dan ini ada staking juga terbuka dan peluncuran dari marketplace-nya guys. Dan yang perlu diperhatikan adalah token airdrop akan dapat diklaim 10 hari setelah daftar PancakeSwap guys. Perkiraan pada tanggal distribusi airdrop adalah 7 Juli. Jadi kemungkinan untuk airdropnya bisa di withdraw pada 7 Juli guys. Kita akan lihat di websitenya. Oke, di sini saya sudah berada di superstep.org guys, dan airdropnya sudah selesai ya. Di sini kita bisa lihat durasinya sudah nggak ada lagi, dan saya dapat 7 referensi ya. Dan di sini itu mendapatkan SKMT airdrop 2200 guys, dan ini akan bisa di withdraw atau pendistribusiannya itu tanggal 7 Juli ya, tanggal 7 Juli. Jadi kita harus pastikan untuk mengklaim gitu guys, jangan sampai telat. Dan untuk NFT yang saya dapatkan itu kan kemarin 3 ya, masih tetap 3, karena kalau misalkan kita mau dapat lagi box, kita harus menambah referensi sekitar 10 ya. Berarti masih ada 3 orang lagi yang harus saya capai untuk mengklaim box NFT atau swiss boxes. Buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian mau ikut presale itu harus kalian perhatikan dulu ya, projectnya ini benar-benar real atau project yang enggak real gitu ya. Maksudnya kalau misalkan di sini untuk presale itu resikonya sangat tinggi sekali guys, karena kita mengeluarkan modal ya. Dan buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan dior, kalau misalkan kalian mau itu kan mau ikutan presale itu kalian wajib menggunakan uang dingin. Karena di sini minimum pembelian itu di 0,1 BNB, sekitar 350.000 ya, karena BNB sekarang udah naik. Dan di sini kalau misalkan 0,1 itu kalian dapat tokennya 10.000 SKMT guys. Jadi untuk presale pertama itu sudah selesai di 15% ya diskonnya, dan untuk presale yang kedua itu diskon 5% guys. Dan untuk 1 BNB itu 100.000 SKMT ya. Di sini kita lihat tokenomiknya ada 6 billion atau 6 miliar token. Untuk advisor itu ada 120 juta ya, 120 juta SKMT atau 2%. Dan untuk private sale ada 16%, untuk presale 8%, dan untuk rune and errand. Jadi untuk staking dan untuk penghasilan dari NFT-nya gitu ya, mungkin di staking terus kita berjalan-jalan atau lari gitu ya, itu sekitar 30%, dan untuk tim ada 14%, dan untuk ekosistemnya ada 30% guys. Untuk buyback-nya ada 50% of the market trading fee will be used for buyback guys. Berarti ada 50% yang akan di buyback dari total transaksi, mungkin seperti itu ya.
Okay, dan staking Aaron, staking your SKMT berarti nanti sepatunya itu untuk staking dan bisa mendapatkan token SKMT gitu guys. Okay. Nah kalau misalkan kita lihat dari notifnya ini, notif yang ada ini banyak sekali yang membeli presale ya, presale berarti banyak juga peminatnya gitu guys. Tapi buat teman-teman semua tetap disclaimer ya, karena di sini itu bisa terjadi karena ada bot juga, kita juga nggak tahu, dan kita tunggu sampai tanggal 27 Juni ya untuk peluncuran atau penambahan likuiditas di PancakeSwap guys. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan Dior, mungkin kabar baru dari step superstep.org cukup sekian dulu guys, dan apabila ada kesalahan mohon komentar di kolom komentar dengan bijak guys, agar kami dapat memberikan informasi menarik tentang cryptocurrency. Dan buat teman-teman semua, salam sukses, salam cuan buat kita semua guys. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.